Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel informasi pertanian. Beginilah proses penjualan labu di kampung saya. Jadi ini adalah proses penjualan labu yang langsung diambil oleh agen ataupun pengepul. Oke sahabat tani, dalam video kali ini adalah proses penimbangan labu ya. Jadi ini awalnya untuk pemanenan labu ini saya tampung di rumah. Setelah itu langsung ke pengepul. Dan juga terkadang agen datang ke rumah untuk mencari barang ataupun mencari jenis labu seperti ini. Jadi seperti inilah keadaannya untuk proses penjualan labu di kampung saya. Simak dan dukung terus channel informasi pertanian. Tentunya channel ini adalah channel berbagi seputar pertanian dan perkebunan. Nah, jadi untuk tata cara penimbangan dan seleksi untuk buah labu ini juga perlu proses ya. Jadi untuk satu takaran ini diambil 53 kilo. Jadi untuk potongan keranjang ini 3 kilo. Jadi untuk bersihnya setiap takaran ini adalah 50 kilo. Jadi di sini juga seleksi buah yang bagus dan buah yang kurang bagus. Intinya buah yang bagus itu adalah buah yang tidak ada lecet ataupun terlihat kulit halus. Dan untuk buah yang ini lecet-lecet ini kita sisakan, nanti akan dimuat kembali setelah seleksi selesai. Jadi proses ini tidak semua buah labu ini terangkut ya, karena harga saat ini masih minim. Jadi ini hanya perlu buah yang paling bagus, dan buah yang paling bagus ini adalah buah yang kisaran 5 kilo hingga 6 kilo per biji. Thank you.
Oke sahabat tani, jadi seperti inilah proses penjualan labu di kampung saya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi sahabat semua yang menerapkan budidaya labu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.